Yo, hello guys, balik lagi bersama dengan gue Izo. Dan di video kali ini gue bakal bermain game One Piece Pirate Wars, coy. Pirate War ya, dan di sini ini game baru, baru sekitar 1 bulan yang lalu. Dan gue baru buat tadi barusan di server 12 coy, Nami ya. Dan ini gue tadi udah main gameplaynya satu kali dan ternyata tidak buruk lah ya, layak untuk dimainkan dan ternyata seru coy. Apalagi banyak ada karakter-karakternya, banyak hadiah-hadiahnya gitu. Dan ini tuh gamenya terkonsep ya. Ya walaupun gamenya tuh kayak gini, tapi wah ini bagus coy. Recommended banget sih ini. 11-12 sama Ocean Rebellion lah ya. Ini ada fast reward apa ini? Dari animasi pun tidak mengecewakan. Oke, kita dapat ini. Lalu ada tax nih. Tuh, keren cuy ini gamenya. Lalu ada challenge nih. Oh, coba kita bakal lawan Alvida cuy. Nanti di sini bakal gua tunjukin pirate-pirate apa aja yang ada di sini, dan ada banyak banget cuy. Kalian pasti yang belum pernah main game ini pasti bakal kaget ya, kalau ini karakternya ada banyak banget beneran. Ada puluhan coy, puluhan. Yonko pun ada, Admiral, Shichibukai, gila cuy. Pokoknya keren, nanti gua tunjukin nih. Kita main challenge dulu. Oh, kita berhasil mendapatkan Usopp cuy. Gua nggak tahu tadi ngapain tapi bisa dapat Usopp, dan semoga di sini gua bisa dapat Yonko ya. Tapi di video kali ini nggak mungkin sih, jadi mungkin beberapa video kemudian. Dan gua mungkin bakal jadikan game ini sebagai konten, karena yang pertama gua suka anime One Piece cuy, yaitu ya dari tahun kemarin gue suka One Piece dan udah ngikutin manganya juga. Pokoknya semua episode One Piece sudah gua tonton ya, sampai yang 900-an lebih. Dan gue juga suka main game, jadinya game dan anime One Piece bersatu, jadi gue jadi suka ya. Dan apalagi untuk buat konten cuy, jadi gue suka ya. Oke, dan untuk game ini tuh yang menurut gue kurang bagus itu ada sedikit kadang-kadang nge-lag gitu ya cuy, gitu ya. Oke, di sini gue bakal tunjukin untuk lihat pirate-nya. Yang pertama kalian lihat ke pojok kanan bawah, di situ ada yang namanya crew ya, yang gambarnya topi jerami, kita pencet. Nah ini kadang-kadang loadingnya masih agak lama cuy. Dan di sini pirate gue itu masih ada Luffy, Usopp, dan juga Sabo. Apa ini namanya, Kobe? Oh ya, Kobe. Dan lalu kita ke crew. Mana nih? Manual. Nah. Gila ini banyak banget, gue kepin banget dapat sih coy. Gila parah dah. Oke, di sini ada ini yang dari episode pertama One Morgan. Lalu ada juga ini yang Beppo. Dan attack-nya bisa kalian lihat cuy di sini, Beb. Attack-nya itu di bawah cuy. Ini di bawah ini ada 3600 yang gambar tinju. Coba Morgan 3400. Lalu ada Cavendish cuy. Cavendish berapa ini? 1000, 10000, 100000, 100000. Gila 100000. Lalu ada ini siapa dulu namanya tuh? Oh ya, Tasigi. Yang suka sama Zoro. Lalu ada Sentomaru. Aduh, ini yang gini. Yang gua nggak suka dari game ini tuh sebenarnya cuma satu, yaitu nge-lag coy. Tuh masih agak ada loading gimana gitu. Lalu ada ini nih yang gua suka, Izo coy. Ada Izo anjir. Dan powernya 1 juta. Kok 1 juta tuh? Sorry guys, salah sebut. 100000. Lalu ada HP-nya di sini. Lalu ada apa sih? Defense, kita panggil aja defense ya. Ada ini cuy, apa namanya, tipenya ya, ini tipenya magic crew. Lalu ada, coba skillnya bisa kita pencet nggak? Oh bisa dipencet cuy. Jadi itu ada 3 ya skillnya tuh ternyata di setiap hero. Coba kita, wih anjir ada Ryuma cuy. Ryuma anjir, di Ocean Rebellion nggak ada tapi di sini ada. Dan di sini Ryuma powernya 100000. Lalu ada skillnya 3 ya, Shimotsuki Ryuma cuy. Gila, kok bisa tahu ya kok namanya Shimotsuki Ryuma? Tahu gua namanya Ryuma doang, dikiranya Shimotsuki Gozaburo apa. Ih, ada Admiral, ada Caesar, ada Magellan, ada Marco, ada Blackbird, ada S, ada Dr. Crocus, ada Buggy, ada Jinbei, ada Kinemon, ada Robin, ada Enel, ada Shirahoshi, ada siapa ini? Aduh lupa. Oh ya, ada Hancock. Damn, lihat cuy. Wah, gila nih powernya 1 juta anjir. Lalu ada Garp, ada Shirohige. Pokoknya banyak cuy.
Gila ya ini, gue beneran kepengen banget mainin game ini, dan sekarang gue baru main cuy. Oh ya, dan bagi kalian yang tahu ini cara ganti nama gimana ya? Oh ini, kita bakal ganti nama, kita change. Bentar, ini gue singkirin dulu. Apa ya namanya? Isogun. Oke, okay, gua main di server. Sekali lagi gua main di server 12 yang Nami ya. Oh, ada gift kodenya cuy. Nanti bakal gua cari kodenya lah ya. Bakal gua cari. Lalu ada achievement. Kita claim. Lalu kita claim, dan di sini gua bakal review gameplaynya. Yang lain tuh caranya gimana, gua lupa cuy. Go home. Lalu ada bar. Oh ya cuy, bentar. Di sini ke bar kita bisa request hero pakai diamond ya. Diamond gue sekali ya, gue bakal ngegacha hero, jadi sekali aja ya cuy, karena ya emang cukupnya sih, emang sekali sih kalau gacha di bar ini kan cuy, atau gue salah. Kalau ada yang wih anjir, ada wanted apa ini cuy, tuh gila, ini game beneran terkonsep sih. Oke, kita bakal langsung mencet gacanya. Semoga kita kalau awal-awal ini pasti dapat ampas cuy. Apa quick apa ini? Waduh, kebakar. Anjir, dapat gin. Hero A cuy. Ya, untuk pertama kali gacha udah pasti dapatnya tuh ampas ya cuy. Mungkin nanti kalau udah level berapa pasti bakal dapat yang bagus juga sih. Kita kemana ini? Wild ini apa, cuy? Gue bener-bener harus belajar ini sih. Ini game story mode-nya mana cuy? Gimana sih caranya? Challenge ya? Oke, kita pakai hero baru kita yaitu si Gin. Langsung kita challenge cuy. Gila, ini gamenya keren banget ya. Oke, Luffy meninju. Oh, damage-nya 121 22. Dari animasi tidak buruknya kita lihat ultimate-nya si Luffy. Dret, gatelingan cuy. Coba lihat ultimate-nya si Usopp. Aduh, udah itu lagi cuy. Aduh, gue seru banget sih untuk mainin episode kedua. Gue bakal main episode kedua cuy. Jadi tenang aja, ditunggu aja. Sehari mungkin gue bakal buatnya. Gue bakal belajar upload 1 hari 2 kali sih. Coba gue kepengen lihat ultimate-nya si Usopp sih. Gue belum lihat sih. Jadi ya ampun, Usopp ayo ulti. Wih, dia ngeluarin apa itu namanya, yang elang-elang api gitu, apa sih namanya, gue lupa, Midori Boshi atau apa ya. Aduh, nggak penting coy, kita langsung challenge saja. Dari gameplaynya sih tidak begitu buruk ya untuk game yang kecil kayak gini. Lumayan terkonsep coy. Coba kita lihat ultinya Luffy. Oh ya, kayak biasa. Oh ya, ultinya Kobe coy. Kobe ultinya kayak gimana ya? Coba kita lihat yang gini dulu. Halo si Kobe gimana? Oh gitu, kayak apa sih? Lompat sambil ninja gitu ya. Keren ini game cuy. Aduh, apa ini? Level 6. Gila cuy, kita level 6. GG parah ya. Gua harus benar-benar belajar untuk main game ini sih. Ada apa aja ini cuy? Ini keren sih, ini gamenya keren. Oke. Dapat itu, dan yo oke guys, mungkin segini aja video dari saya. Ditunggu aja episode 2 karena gua bakal bermain Pirate War ya namanya. Ya, Pirate War, dan oke guys, see ya.